Halo teman-teman, jumpa lagi bareng aku Regi, sang penjelajah amatir. Video kali ini sekarang aku berada di Kampung Cibok, Desa Padasari, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Dan hari ini aku akan berkunjung ke salah seorang mantan tentara yang tinggal di dalam hutan di sebuah kampung yang dimana kampung ini ditinggalkan oleh sebagian warganya dan direlokasi. Nah, karena kampung ini pernah terjadi bencana alam longsor dulu teman-teman. Nanti untuk lebih jelasnya aku akan coba tanya-tanya sama bapaknya yang akan aku kunjungi. Dan memang spotnya untuk menuju ke sebuah kampungnya harus melalui hutan seperti ini terlebih dahulu. Ya, dan aku lanjut. Memang jalurnya seperti ini. Jadi aku harus melalui sebuah hutan-hutan terlebih dahulu. Memang ada juga jalan yang benar-benar bisa diakses untuk motor, cuman sebelah sana, dan aku ambil dari sebelah sini. Jadi ini di hutan ada kampung di atas bukit ini pernah terjadi bencana longsor. Akhirnya beberapa warga, hampir semua kampung ini, Kampung Cibok ini, warganya direlokasi. Cuman ada beberapa warga yang masih bertahan atau tinggal di tempat ini karena mereka mempunyai kebun dan mata pencariannya mereka di sini, makanya mereka tinggal di sini. Tapi ada juga sebagian yang pulang pergi ya, jadi petani-petani yang bekerja di tempat ini sorenya pulang, paginya ke sini istirahat di rumah yang dulunya gitu ya. Nanti setelah menjelang maghrib, mendekati maghrib, mereka pulang lagi ke tempat yang baru, ke tempat relokasinya. Dan pohon bambunya besar banget ini. Di sini benar-benar hening teman-teman. Dan beberapa info juga dari warga yang tadi aku sempat tanya, beberapa tani masih banyak banget babi hutan di sini, ada monyet juga. Aku tenang banget kalau dengar suara-suara tongeret, suara-suara binatang seperti itu. Pas banget, cocok untuk kita tidur siang. Ini dia jalurnya. Jadi ya ini masih sekitar jam 1 ya, kalau nggak salah jam 12 lah. Jadi masih banyak aktivitas petani di tempat ini. Tapi kalau kita ngambil sore sekitar jam 5, itu udah benar-benar sepi di kampung ini. Tuh. Oke. Ada ayam juga tuh. Itu jadi ayam pemiliknya si bapak yang mantan tentara itu teman-teman. Bahkan selain petani mempunyai kebun dan mata pencarian di sini, mereka pun mempunyai ternak juga di sini, menyimpan seperti kambing, seperti ayam, mereka disimpannya di sini. Jadi cocok lah untuk beternak di sini meskipun kampungnya udah ditinggalkan. Oh, ini jalan yang dibeton, dicor seperti ini, udah kesananya udah hancur ya, hanya sampai sana. Di sini ada pertigaan. Itu ada rumah satu. Aku tadi dari sana. Terus aku coba cek dulu ke sini deh. Tuh. Ini bekas-bekas rumah di sini kelihatan, teman-teman. Rumah-rumah yang udah hancur, tembok-temboknya udah runtuh. Ya, di sana ada gubuk. Ini gubuk ternak ya, teman-teman. Oh, ke sana udah mentok ya. Udah nggak ada lagi rumah-rumah di sana. Oh, itu masih ada bekas rumah juga ya. Berarti rumahnya sampai sini. Nah, ini pondasi rumah nih. Dulunya rumah, sekarang udah rata jadi kebun. Itu juga pondasi-pondasinya tuh. Oke lah. Aku naik lagi. Dan memang berarti luas juga ya sampai sini. Ini ada beberapa pondasi rumah, puing-puingnya yang udah rata menjadi kebun. Wow, segar banget di sini. Ini pasti air di sini tuh nggak usah beli,
Jadi ada beberapa saluran air dari pegunungan langsung Gunung Tampomas. Oke. Rumahnya rumah klasik nih. Jadi ada motor warga juga yang lagi berkebun. Tuh, teman-teman. Ibu, permisi. Tuh pegunungannya, lihat ya, itu bukit ya. Ada bukit-bukit juga. Kalau jam 5 sore di sini sejuk banget nih. Indah banget. Ini ada yang merah-merah, ini bekas apa nih? Kayak daun bunga ya. Tuh. Oh iya. Tuh. Jalannya dicor. Ini cukup pengap juga ya aku naik. Bawa tas juga. Ini rumah kosong, teman-teman. Nah, ini juga kosong nih. Tuh. Sepi banget di sini. Sorry ya. Kontras pencahayaan kamera aku terlalu tinggi nih. Jadi jalannya agak silau tuh. Tanaman-tanaman. Oke. Nah, ini juga rumah kosong, teman-teman. Tuh. Di sini ada rumah kosong juga. Rumahnya klasik ya, rumahnya. Ginilah. Rumah model-model lama tuh. Temboknya pakai keramik. Lubang-lubang anginnya seperti itu. Unik banget sih. Tuh. Dalamnya masih komplit sih. Propertinya tuh. Oh, kalau kesananya udah hutan sih. Udah hutan, perbukitan juga. Jadi kita tahu deh. Belakang rumahnya seperti apa ya, teman-teman. Aku lihat dulu. Rumahnya panjang. Iya. Wih, rumahnya panjang juga ini. Tuh. Sampai belakang. Ini aman gak ya? Aman kali ya. Suka banget nih aku. Kalau nemu-nemu spot-spot hutan seperti ini. Aksesnya benar-benar rimbun. Oh, ini rumahnya panjang banget sih. Ya, aku penasaran sampai belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Aman gak nih? Oke, aku ngerinya ada beberapa sumur atau tampungan air yang udah ketutup rumput. Mudah-mudahan aman sih. Oke. Seperti apa itu, monyet ya? Apa atau burung ya? Ngeri juga nih. Ya. Kita coba masuk ke rumah ini, teman-teman, lihat ya. Rumah yang keren sih menurutku. Rumah lama. Aman aman aman. Assalamualaikum. Ini udah gak bisa masuk nih. Udah ditutup nih. Pakai bilik. Kayaknya masih ada jalan juga. Cuma lewat sana tuh. Gokil, sini ruangannya banyak banget ya rumah ini. Apalagi rumahnya panjang ke belakang. Oke lah. Dalamnya tuh, teman-teman, lihat tuh, masih ada kasur juga, kursi, banyak banget gak pada diambil di rumah ini. Seperti ini. Wah, ada mobil itu. Bisa-bisanya mobil masuk ke sini ya. Masih ada mobil juga di rumah ini. Oke. Cukup ngap juga, teman-teman, naik dari atas sampai dari bawah sampai atas. Dan nah, aku sekarang udah sampai di rumah bapak nenek nih. Oke. Nah, situ ada bapaknya. Assalamualaikum, Pak.
Aduh. Lagi ngapain, Pak? Istirahat. Aduh. Assalamualaikum. Aduh. Nyampe juga nih ke sini. Udah sampai teman-teman dan aduh, alhamdulillah Pak udah sampai. Aku bawa ini, Pak. Ada sedikit rezeki nih buat Bapak, meskipun gak banyak ya, Pak ya. Terima kasih. Sama-sama. Ada minyak, gula pasir dan sebagainya, Pak. Lumayan pengap juga, Pak, dari bawah naik ke atas. Jelas lah, menanjak gitu. Ganggu nggak, Pak, nih aku kesini? Nggak lah. Oh, alhamdulillah, Pak ya. Alhamdulillah, syukur. Nah, Pak, ini boleh kenalin dulu namanya Bapak siapa, Pak? Tumiran. Bapak Tumiran? Iya. Berarti asli warga sini, Pak? Bukan. Oh, bukan. Ya. Pendatang. Oh, pendatang ke kampung ya, Cibok ini. Ya. Tahun berapa, Pak, pendatang itu? Ya, tahun 86 ya. Berarti ketika pas ini direlokasi juga Bapak udah di sini ya? Sudah. Itu tahun berapa, Pak, kejadiannya? Seingat Bapak. Kejadian longsor di sini tahun 2009 sekali, terus tahun 2010 sekali. Oh, dua kali berarti. Iya, dua kali kejadian. Direlokasi tahun berapa tuh? Relokasi tahun 2000 ada itu. 2011 itu. Oh, 2011 relokasinya. 11 sudah mulai. Ya, waktu itu sudah mulai. Sudah mulai pindah ya. Dari sini pindah gitu, Untuk relokasi. Dipindahkan ke kampung apa tuh, Pak? Kampung masih namanya Cibok. Oh, masih Cibok juga. Ciboknya panjang itu jadi Cibok Giri Mukti. Oh, Cibok Giri Mukti. Kalau ini Cibok doang, Pak ya. Cibok doang ini. Iya. Nah, Bapak tinggal di sini, Pak, sudah berapa tahun, Pak? Ingat enggak kira-kira? Dari mana? Dari mulai Bapak pindah ke sini sampai sekarang gitu. Oh, dari setelah itu, setelah apa? Setelah longsor? Enggak. Bapak kan mungkin pendatang, Pak ya? Iya. Ketika Bapak datang ke sini langsung di rumah ini berarti? Iya. Udah berapa lama, Pak, kira-kira ya, sampai sekarang? Kalau masuk sini 87. Sekarang 2024. Udah lama banget sih. Ya, anak mah 35 tahun. 35 tahun di sini, Pak ya? Ya, perkiraan segitulah. Segituan nih, Pak ya. Dan keseharian Bapak di sini apa, Pak? Kalau sekarang, boleh tahu. Ya tani lah kalau sekarang saya. Tani ya. Iya, oke. Okay. Berkebun gitu, Pak ya. Berkebun. Okay. Dan dengar-dengar Bapak tuh maaf, Pak ya. Emang Bapak mantan seorang tentara gitu dulunya? Iya, saya memang mantan TNI, Angkatan Darat. Angkatan Darat. Iya, dulunya dari Kodim Sumedang. Kodim Sumedang. Terus turun ke Koramil Cimalaka gitu. Iya. Lama di Koramil Cimalaka. Sambil pensiun. Tetap induknya ya di Kodim Sumedang lah. Induknya tetap di Kodim Sumedang. Kabupaten mah gitu. Iya. Oke, berarti pensiun di usia berapa, Pak, dulu? Usia 53. 53 ya? Ya, sekarang berapa usianya? Sekarang 62. 62. Ya. Masih muda, Pak, 62 ya? Kelihatan masih muda ya? Serius, Pak? Serius. 62. Aku kira masih sekitar 50 tahunan. 62. 62, Pak, ya. Oke. Diberi kenikmatan. Iya, betul, Pak. Berarti tadi kejadiannya tahun 2010 11. 2010. 2009 2010. Dan direlokasi sekitar tahun 2011 ya. 2011 sudah mulai berangkat ke sana ya, mulai apa? Tatan-tatan di sana beres-beres di tempat relokasi. Direlokasi berarti ya. Oke. Okay. Memang pergi dari sini ada panjangan waktu sampai 2013 Bapak masih di sini. Oke. Gitu berarti. Berapa tahun di sini masih nempati di sini ada. Ya, belum semua ke sana gitu. Karena bangunan belum beres lagi. Oh, bangunan di sananya? Ya, belum beres. Kalau Bapak udah beres, Pak, di sananya? Ya, waktu itu masih kurang. Masih waktu kurang. Itu. Waktu itu mah waktu ya, itu, sekarang ya. Mah udah ya, normal sekarang. Alhamdulillah ya. Udah normal. Ya. Tapi itu kejadian longsornya jam berapa, Pak, waktu itu? Kalau yang itu pagi-pagi jam 6. Jam 6 pagi. Ya. Kalau di sini ya dulu nggak salah. Sekitar jam 9, ya nggak tahu lah, nggak tahu longsornya. Perkiraan jam 9 hari Jumat. Hari Jumat jam 9. Ya, jam segituan ya, hari Jumat. Jam segituan kalau nggak salah. Ya, segitu. Hari Jumat lah. Dari bukit 9. Atau dari mana, Pak, itu? Apa? Longsornya dari bukit sana atau bukan, gimana? Ini mah langsung dari sini gitu. Oh iya, karena ini kan jalannya agak itu ya. Turun ke bawah. Jadi nggak ada timpa dari mana-mana, murni longsor karena
ada genangan air lah di atasan sini. Ada kolam di situ, ada yang inilah. Ya katakanlah itu mah udah biasa kalau di daerah pegunungan mah ada air di atasnya ya akan terjadi lah. Tapi nggak akan semua terjadi. Ya betul betul. Di sini tinggal sama siapa Pak? Sama istri. Berdua. Iya berdua sama istri. Kalau anaknya di mana? Anak sama neneknya. Oh sama nenek. Di atas gitu ya. Masih sekolah gitu ya? Sekolah SD. Oh iya. Ada motor juga tuh teman-teman lewat motornya. Itu yang bertani Pak ya ke bawah? Iya itu mau bertani ya. Terus kalau beli makan untuk makan itu ke ya, mana kita tuh? Ke daerah Citimun bisa. Berapa kilo itu Pak? Ya, 1 kiloan. 1 kilo ya? Ya Citimun 1 kilo. Citimun ke Citimun 1 kilo ya? Tetangga desa gitu. Tetangga desa ya. Iya. Oke Pak. Jadi total di sini kira-kira ada berapa rumah itu? Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama bisa. Oh 6? Ya sekarang. Rumah 6 rumah? Kayaknya lebih deh Pak. Oh rumahnya lebih gitu. Kalau yang lebih di sini itu, kalau total seluruhnya dulu ada sekitar 40-an lebih lah, 41, 42 ada. Dulunya mah. Dulunya 40 lebih ya. 40 lebih. Sekarang mungkin udah berkurang ya. Ya sekarang rumah mah ya udah dibongkar sebagian. Sebagian sih. Ada yang roboh. Aku lihat juga tadi dari sana tuh. Itu roboh baru kemarin baru lama. Iya. Oke. Terus yang tinggal di sini, ya. Sekarang ya katakanlah kembali ke sini sayang nggak ditempatin ya. Karena nggak punya rumah. Gitu. Bapak emang nggak ada ini doang satu-satunya gitu apanya rumahnya di sini doang satunya itu kan buat istri yang lama itu. Oh gitu. iya ini kan baru gitu. Oke. Jadi namanya baru rumah ini untungnya juga ada di daerah nggak ditempati gitu. Gitu akhirnya iya, saya iya. Lumayan tempatnya aja lah masih enak juga Pak di sini ya. Masih adem aja iya. Aman juga sekarang aman, Pak ya. Alhamdulillah. Gitu. Oke, tapi rumah-rumah di sini tuh Pak emang masih bagus-bagus ya sayang masih untuk ditinggalkan. Bagus. Kelihatannya bagus ya. Iya. Ya kalau di tempatnya ya. Ini udah rusak sekarang. Iya, tapi model-modelnya model lama ya? Ya model lama. Tahun 80-90-an model-modelnya. Ya, tahun-tahun segituan lah. Waktu itu masih zaman tahun 60-an kalau enggak salah dulu. Rombak iya. Seperti ini. Tapi ternak Pak di sini Bapak? Ternak apa gitu? Dulu ternak kambing. Dulu ternak kambing. Sekarang enggak? Sekarang enggak. Sekarang pindah ternak ayam. Ayam sekarang. Sudah di desa tetangga di sana tempat. Oh, iya. Kalau malam tidur di sini? Enggak. Di kandang. Oh, berarti istri sendiri ya di rumah? Sendiri di sini. Iya. Berani tapi sendiri Pak. Ya, udah biasa sih. Harus gimana gitu. Enggak apa-apa. Iya. Berarti jalan bawah, jalan atas kalau ke sana atas, oh sana jalan atas. Yang tadi tuh naik ke sini. Oh, karena desa sebelah ya. Iya, desa sebelah. Oh, lumayan jauh juga ya. Ya, perkirakan sekilo lah. Sekilo ya. Tapi karena daerah sini memang enggak terasa sekilo semua. Iya. Ya, dekat gitu. Kalau daerah datar kayaknya jauh sekitar. Iya. Oke. Berarti berdua sama istri, iya. Anak Bapak di nenek gitu ya. Gitu, ya. Sekarang Bapak nempatin rumah ini. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak ya. Sama-sama. Infonya dan ini diterima ya. Ikhlas ridho dari saya ya, atas bawaannya. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat juga ya. Amin. Iya, iya. Aku mau keliling ke sana dulu, Pak ya. Boleh. Nanti mampir lagi ke sini kalau udah beres. Mangga, Pak ya. Oke, teman-teman. Aku nitip ini enggak apa-apa, Pak. Iya, enggak apa-apa. Mas, nanti kesini lagi. Iya. Ya, teman-teman, aku mau lanjut dulu ke sana. Jalan-jalan lagi. Nanti kesini lagi nih. Dan ini cahayanya agak silau banget nih. Jadi mungkin aku akan turunin dulu kontrasnya nih karena silau banget. Oke, aku lanjut lagi, teman-teman. Sekarang udah pas, udah cocok nih gambar cahaya sama warna. Kalau tadi agak silau banget sih pengaturannya, aku belum sempat beresin tadi ya. Dan ini juga rumah masih bagus teman-teman di sini tuh kondisinya seperti ini ya, masih ada listrik tuh, listrik masih disambungin ke sini meskipun rumahnya pada kosong di sini. Dan dulu ini rumah, sekarang udah dibongkar material-materialnya, temboknya tuh. Oke, nah ini nih, ini kalau nggak salah dulu ini warung di sini. Ini rumah tua, tapi aku dengar suara ada listrik ya. Oh ini rumah yang ini listriknya tokennya habis nih. Tuh.
sepi di sini. Ada orang tuh. Ini juga rumah, rumah tua. Oke. Ke sini ya, kita coba ya. Dan ini ada suara pulsa listrik. Tokennya udah habis. Nah, ini juga rumah tingkat nih. Kayaknya di kampung ini cuma satu deh rumah tingkat yang ini doang. Cuman mungkin ada beberapa bangunan rumah tingkat juga yang udah dirobohin mungkin ya. Tuh. Ini rumah keren sih. Kenapa ya? Dulu banyak banget rumah-rumah yang temboknya menggunakan keramik seperti ini ya. Tuh. Malah di atas banyak orang juga, teman-teman. Petani-petani, warga-warga yang lagi pulang pergi ke kebunnya. Oke, aku naik tuh. Ada tangganya juga nih rumah. Keren. Oke. Seperti ini. Dan airnya bening banget tuh loh. Oke. Di atas tingkat, aduh keren banget deh kalau aku bisa jelajah dalam rumahnya gitu. Tapi gak apa-apa lah. Kesana ada rumah lagi gak ya? Kayaknya ada jalan deh. Nah ini nih. Ke atas kayak ada bekas rumah. Oh ini bekas rumah, temboknya tuh udah terkubur. Nah sekarang aku sana tuh. Kok panas ya? Tadi pertama aku datang ke sini dingin. Sekarang jadi panas. Kondisi dari sini kalian lihat tuh. Seperti ini. Dan gak tahu aku ke atas kemana. Yang jelas ada jalan tuh ke atas tuh. Tapi jauh kayaknya deh. Aku kesana aja deh. Aku lihat. Ada rumah juga besar di sana, teman-teman. Aku akan habisin dulu sampai sana. Nanti aku akan balik lagi ke bapaknya ke sana dan istirahat dulu sebentar, teman-teman. Karena memang di sini jalurnya benar-benar ekstrim banget untuk menuju ke kampung ini. Dan ini, keren, indah banget sih. Dan aku lihat rumahnya besar. Kayaknya tingkat juga nih rumah. Cuman tingkatnya nggak terlalu tinggi sih. Memang dataran tanahnya permukaannya yang agak naik. Makanya rumahnya jadi seperti itu tuh. Seperti tingkat. Oh, luar biasa ini rumahnya. Gokil sih. Sayang banget ya, ini masih pada bagus loh. Dan aku lihat ini masih aman ya. Tuh, ini masih aman, teman-teman. Oh, keren tuh sampai sana tuh. Di sana ada rumah juga, dua. Oke. Dua rumah. Dan memang di sini ada masih ada yang tinggal juga. Tadi kata si bapaknya lupa berapa tuh, ada petani di sana lagi kerja. Ada sekitar 3 keluarga di sini yang bertahan. Oke deh, banyak motor juga di bawah. Banyak orang-orang lagi kerja bertani di sini. Aku balik lagi ke sana, teman-teman. Bagus ya rumah yang ini ya. Yep. Dan mungkin cukup ya untuk video kali ini. Ya, kalau misalkan ada waktu aku bisa lihat kondisi malamnya di bapaknya gitu ya di sini. Karena perjalanan dari Majalengka ke sini membutuhkan waktu sekitar 3 jam lah aku tadi di perjalanan. Istirahat pun berapa kali ya, istirahat 3 kali kalau nggak salah. Istirahat 3 kali. Total 3 jam lah sini lah. Oke, teman-teman. Mungkin cukup untuk video kali ini. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe dan yang baru kenal dengan channel aku, kalian dukung channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Nama aku Regi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.